Jalan Pak, jalan. Ratusan pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia meriahkan Tour de Gayo dengan menjelajahi 3 kabupaten. Peserta melakukan start dari Pendopo Bupati Kabupaten Biren, selanjutnya melintasi Kabupaten Bener Meriah, dan finish di Kabupaten Aceh Tengah. Para peserta dari berbagai komunitas pesepeda berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Samarinda, Jakarta, dan Kalimantan Utara. Peserta menempuh perjalanan dari Kabupaten Biren menuju Kabupaten Aceh Tengah dengan jarak sepanjang 100 km dan elevasi keseluruhan 2.400 meter. Di pertengahan trek juga ada kompetisi menanjak sejauh 10 km. Sepanjang perjalanan para bikers harus melahap tanjakan dan sejumlah tikungan yang menantang dengan panorama alam pegunungan dan hawa sejuk ketika memasuki kawasan Kabupaten Bener Meriah yang dikelilingi kebun kopi. Di hari kedua, peserta Goes Tour de Gayo juga menjajaki sensasi mengelilingi Danau Lutawar yang merupakan ikon wisata Tanah Gayo. Di tengah pandemi COVID-19, para peserta telah menjalani tahapan tes kesehatan untuk memastikan seluruh peserta terbebas dari COVID-19. Jadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar 2 hari dan peserta cukup puas dengan suasana yang nyaman dan dingin di kota Takengon ini. Event Tour de Gayo diharapkan dapat digelar setiap tahunnya sebagai wadah untuk mempromosikan wisata di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Tour de Gayo ini tetap berlanjut. Karena untuk tahun ini saya menganggap ini kurang dari 2019 ya. 2019 lebih ramai. Kita melihat hanya bukan nasional, malah internasional. Ada 5 negara pada saat itu yang masuk. Tetapi karena ini masih di dalam pandemi COVID-19, jadi peserta dibatasi oleh penelitian. Salah satu peserta Tour de Gayo, Tasmin, mengaku sangat menikmati mengikuti event tersebut. Selain menikmati pesona alam yang indah dengan trek yang cukup menantang, ia juga mengaku sangat terkesan dengan kulinernya. Alamnya yang sangat mempesona, juga penduduknya yang sangat ramah, dan juga kulinernya mantap. Road Bike Tour de Gayo tahun 2021 yang diikuti sebanyak 200 peserta ini berlangsung selama 2 hari, yaitu 16 hingga 17 Oktober 2021. Dari Aceh Tengah, tim liputan Aceh Video.